Oh iya. Tun. Cepi. Boleh hilang ni, boleh hilang. Boleh hilang. Aku tak boleh bagi tunjuk sangat sebenarnya, geng. Aku kena ban. Cakap sirap je dan aku tak boleh bagi tunjuk sangat. Tengok, dengar tak permainan dia? Syafiq ni tak elok ni. Tak apa, tak apa. Kita fokus Syafiq dulu. Pik. Itulah, saya nak buat ni kak, kejap. Weh, Pik, benda tak settle lagi ni, Pik. Banyak benda yang... Ada... Bukan cakap ada lampu tepi rumah. Bukan lampu, itu daripada sebelah sana. Lampu tadi tadi. Macam ada gerd tu, bukan. Saya tak ada masalah ni. Sekejap lagi, saya... Saya kena mute korang kejap. Saya mute korang kejap. Sebab saya kena buat ni, saya kena... Ras, kau mute kejap boleh? Ataupun kau... Sekejap. Macam semalam lah. Oh. Bukan, cahaya lampu dulu. Sekejap. Syafiq nak buat dia nak... apa, Nats? Dia nak pasak diri dia dulu, geng. Bukan lampu tu. Lampu tu kat depan tu. Lampu apa? Ketawasan dia. Hai. Ada orang suruh sambil jalan. Kenapa ke kiri kanan? Aku kena cek depan lah. Pik, kiri kanan tangan aku jadi kenapa jadi macam ni eh? Orang kata ada orang suruh ni. Kena. Eh, aku ada sentuh pakai tangan kiri je kan? Tadi patung tu. Ha. Tangan kanan aku pun kau tengok. Nampak? Siap. Jayap saya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Aku dia. Tak betul aku jauh sikit. Aku sini sikit. Jap si Syafiq pasak diri dia, geng. Jap. Oh, hanyir siap benda ni. Padahal aku tak sentuh. Geng, betul tak? Tadi sebelum aku sentuh kepala patung tu, korang nampak kesan merah dekat tangan aku? Kesan sirap? Geng, aku tak perasan. Ada tak rekod? Sebab aku tak sentuh. Tak sentuh lagi patung. Orang cakap dada merah. Sedangkan, aku tak sentuh apa-apa langsung. Hari ni semua merah, geng. Mata patung tu merah. Okey, Pik. Sekejap, Syafiq tengah buat pasak diri. Itu untuk dia punya privacy. So, dekat dia punya live pun dia mute. Pik. Tengok mata, sekejap. Aku flip kamera pergi sini. Aku rasa okey dah sebenarnya. Tengok. Mata aku dah okey dah. Tak macam tadi. Ha. Tadi teruk, geng. Ni aku sadu okey dah ni. Oi.
Kau muntah ke? Tak. Kau tujuk. Dah, okey. Pik, kau tak okey ni, Pik. Kau tak okey ni. Pik, apa kita tak ada orang nak kau tengok. Apa kita stop? Kesihatan kau. Apa kita stop? Kau pun faham. Tak, diorang cakap ada orang. Apa kata kita tengok? Tak, kan kau nak paksa kau macam ni? Kita boleh tunjuk ras kat diorang. Stop dulu. Pik. Jom. Ja. Masuk sini, Ja. Masuk. Tolong jap Syafiq ni tak berapa okey. Ja. Betul. Masuk, Ja. Ni, tolong sikit Syafiq dia. Syafiq dia tak okey sangat ni. Tadi ada orang kat depan. Ya, aku tahu. Tapi kau tengok kau punya muka. Muka kau pucat, Dopik. Ni, tolong dulu dia. Tak okey, Dopik? Tak. Tak apa, masuk bertiga. Tak apa. Jom, sekejap. Aku ikut sekali. Tak apa, masuk bertiga. Atuk boleh sorang-sorang, kan? Ha, Pik? Atuk boleh sorang-sorang? Okey. Tak apa, kita bawa si Jah sekali. Atuk tu merangkap PA Syafiq. Dia yang selalu tolong drive pergi sana sini. Dia backup PA macam lebih kurang macam Jah lah. Dah lama atuk tu memang Syafiq pergi mana-mana dia ada. Kau fokus kat depan. Jangan main handphone, Ja. Okay. Ya, fokus kat Syafiq tu. Aku ajak kau pergi sini bukan nak tengok handphone. Apa benda tu? Allahuakbar. Atuk tu tak boleh masuk ke dalam, geng. Dia bukan boleh masuk pergi dalam pun. Betul tak? Syafiq. Dia boleh masuk tak dalam eh? Ni. Kau nampak tak benda tu? Tolong suruh masuk atuk sekali, Pik. Suruh atuk tu masuk sekali sini. Buat apa atuk tu masuk? Atuk tu sebab tu nama dia atuk. Dia dah tua, geng. Atuk tu dah 50. 50 lebih dah. Sekejap. Dia tak larat nak masuk tempat-tempat macam ni. Atuk tu bukan muda-muda macam kita orang. Aku nak tanya. Benda ni tadi kat mana? Kau tengok Syafiq. Bukan kau jaga aku. Aku suruh kau jaga Syafiq. Kau tengok aku buat apa? Macam mana dekat sini Pik, weh, relax weh. Weh. Pik, kau okey tak ya, Pik? Pik, kau okey tak ya, Pik? Pik. Okey tak? Tak ada orang weh, tak ada orang. Pik, kau okey tak, Pik? Ikut dia. Kau ikut dia, Jah.
Memang aku dah pegang tadi. Ya. Kenapa kau lambat weh? Untuk pintu atas tadi buka. Cik. Hei kau pak cik. Kau pak cik. Dengar suara ni. Cepik okey tak? Cepik. Mana Syafiq? Syafiq tak okey tu, kau ikut dia. Syafiq. Kau cari apa weh? Kau nampak orang ke? Ha? Kau nampak orang? Aku tak nampak orang. Aku nampak memang lembaga, aku nampak lembaga hitam. Nampak seperti ada tangan dekat pintu tadi warna hitam, tapi bila kejar tak ada apa-apa. Aku nampak tadi. Kalau orang lain. Ada assist tak? Ada assist record. Kalau betul bentuk dia orang, muka orang, mungkin orang. Tak ada lampu. Ha? Dia kata ada lampu. Lampu. Kalau ada orang kan Big, satu je aku bagi. Kalau ada orang dari tadi kita dah jumpa. Itu je. Tempat ni kecil ada tau. Orang SS macam pakai hoodie. Okey tapi saya okey ke? Mana ada lampu? Bukan saya semput geng eh. Saya angin banyak, angin banyak. Tapi saya sebagai host saya kena sebab yang kakak yang bagi tahu tadi, dia bukan hater saya tau geng. Dia adalah viewer saya. Jadi sebab tu saya kena layan. Tapi tapi kau sekarang ni Pik, kau bukan dalam keadaan yang okey. Kau faham tak? Aras, kesihatan apa aku okey je. Lu ada orang tak? Jago ni. Kau tengok. Tapi ke sini. Ni. Kurang. Go. Oi. Back. Oi. Kurang tak? Oi. Oi. Kau ni pun tak relax juga kau ni. Pecah muka kau ni jap lagi. Jangan. Wah, berani betul kau. Kenapa? Tengah bunyi ketuk belakang. Eh, hey, kau ikut Japik. Kau dia tengok dia. Kau pergilah ikut dia. Kau ikut aku buat apa? Ya. Mana dia?
Dia dah balik base ke? Dia okey tak? Syabik. Okey tu. Sebab ada Atuk Sedi tu. Risau juga aku. Sebab tu aku panggil kau suruh backup dia. Dah sampai ke base tadi. Hah? Dah sampai ke base tadi. Sini jap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau kau orang tunjuklah. Aku rasa bukan orang lah. Aku tak nampak macam orang tu. Tadi mula-mula ya aku rasa orang. Tapi kalau betul orang, dia dah keluar dah sebab laluan sini satu ha, je. Betul. Laluan satu je. Aku nak tengok kiri kanan tak ada, tak ada jalan keluar. Betul lah pasal. Kalau betul orang ah. Ni satu kalau orang dia dah keluar dah bawa bawa barang nak pantai kita ke apa ke kita panggil-panggil dah keluar dah. Betul. Mesti paunya. Sapi, okey tak? Okey. Dia ada yang ngatuk dah tu. Ha? Dah ada yang ngatuk tu. Pi. Bali dah tak ada. Wish. Adalah. Eh. Wi. Wi. Ras. Oi, apa ras, tu? Ras, dia aku tak boleh ras. Ras. Stay, 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 stay. Ras, ras. Ini aku tak boleh ras. Allahuakbar. Allahuakbar. Oi, lama pula stay wei. Ras, ini tak boleh ras. 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 Jangan. Jangan. Wei. Tak makin dekat doh. Kaki kau ada luka tak? Hah? Dia jatuh tadi. Kenapa dia lari? Ni atuk, ni atuk geng. Atuk, atuk. Dia tak boleh. Korang tengok macam mana dia. Tak, ada ada nampak merah tadi kat dalam. Benda tu mengejar tau. Sekarang kau okey tak? Kau okey? Cepat tak luka. Tapi sakit lah. Habis. Sekejap aku nak tunggu-tunggu orang cakap dia nampak lampu. Rasa sejak ni pun satu. Tadi bukan main lagi kau kat dalam. Dah muncul. Kaki kau ada luka kat tangan kau? Tak ada dia. Okey. Geng, nampak tak benda tu, benda tu macam mengejar geng? Aku risau dia pergi base ni je. Ah. Pik. Aku tengok macam aku pernah nampak pik. Ada benda yang daripada bawah, dia daripada bawah tanah, dia muncul pergi atas. Kau tengok tak benda tu daripada bawah tau? Ha. Tu.
Aku zoom lagi eh. Ini yang kau cakap bukan B, kau tengok. Tak tahu. Ha, tengok tak? Benda putih weh, bukan cahaya lampu. Benda putih bukan cahaya lampu. Tengok betul-betul, geng. Tengok tak? Benda putih aku zoom. Tengok tak? Benda... Ui. Big, memang... Bukan cahaya lampu. Bukan bukan orang. Benda tu datang daripada bawah tau. Kalau orang lain... Ah, bagi balik. Ya. Ha? Nampak tak ada ni, geng? Syafiq ni memang tak boleh dah dia ni. Bahaya dah untuk dia. Tapi kalau korang nak aku masuk, geng, korang gerakkan aku punya tas, geng. Aku masuk sorang-sorang. Ha?